Sebuah mobil nyaris terguling usai ditabrak dua ekor singa saat berada di Taman Safari Indonesia Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Akibat kejadian, mobil mengalami kerusakan pada bagian belakang. Dari tayangan video amatir, terlihat dengan jelas ada dua ekor singa yang berlari ke arah jalan, kemudian menabrak sebuah mobil. Peristiwa sempat membuat panik pengemudi dan penumpang mobil yang ditabrak dan pengunjung lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tapi mobil yang ditabrak rusak bagian belakang. Belum ada keterangan resmi dari pengelola Taman Safari Indonesia terkait peristiwa yang terjadi.